lanjutkan, saudara, begitu banyaknya kasus korupsi menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara di kawasan Asia. Inilah hasil survei yang dilakukan oleh Political Economic Research Council tahun lalu. Korupsi 10 juta dan korupsi 25 miliar hukum ada sama, sehingga ada potensi bisnis dalam tanda kutip itu. Anda mengingat yang sama.